Jaga jangan main mata, nanti jatuh cinta, angau kan melanda. So, okay, sekarang kita akan bercerita daripada air masuk ke rumah kita, pipe kita tu. Macam mana kita nak ubah suai dia. Ini dinding rumah lah konon-konon. Eh? Jadi macam mana kita nak sambung kepala pipe kita, tambahkan apa aksesori untuk masuk kepada pipe air yang jenis koi yang kita minum kat rumah, penapis air tu. Siap ada ubah dia supaya kita boleh servis air tak terkeluar. Daripada sini kita akan cerita sampai ke dalam tangki air yang kita ambil daripada tapu air buah suai sendiri. Di mana dalam dia ada berbola pelampung yang sangat comel ni. Yang ni kecil je besar tapak tangan saya. Boleh untuk tangki kecil. Okey. Dan keluar daripada tangki yang sama, keluar masuk ke bekas minum. Kita ada dua jenis, satu jenis nipple biasa, satu nipple yang ada mangkuk. Yang ni. Okey, kelebihan ni air tak menjejer kat bawah, nak cuci senang. Dia ada penutup dia. Ya. Yeah. Penutup dia ni, kita boleh buang abuk-abuk dia lah. Jadi, yang ini jenis nipple, mudah dia suka minum pakai ni. Tetapi, kalau dia minum tu, air tu boleh menjejer lah. Kadang-kadang dia suka lekatkan badan dia. Bila dia panas lekatkan badan dia kat sini, dia tekan air ni dengan badan dia. Kemudian air akan basahkan badan dia supaya badan dia sejuk. Jadi, banjirlah rumah kita tu. Tak adalah banyak mana tapi banjirlah. Eh? Kita akan ceritalah semua tu. Satu persatu. Ha. Bila kata dah ada ni, kita tak perlukan ni lagi. Okey. Okey, tuan-tuan, puan-puan, cik, abang-abang. Okey, kita kepada bab pertama iaitu daripada dinding rumah kita. Kepala pipe ni, macam mana kita nak masukkan ke dalam tangki air arnab kita yang kita letak atas apa? Arnab kita lah. Atas sangkar dia. Jadi, mula-mula kita kena tutup air masuk. Kalau ada tangki, kita tutup daripada tangki tu supaya bila kita buka, jangan air terkeluar. Ataupun kalau daripada depan, kita tutup yang dekat sebelah meter tu. Jadi setelah tutup, kita buka ni. Pastikan kita menggunakan apa alat yang sesuai lah, sarung tangan ke apa, untuk keselamatan kita. Jadi mula-mula kita ada nipple ni. Ni semua alat saya bekalkan dalam saya punya kedai Shopee lah. Nak beli daripada saya boleh, nak beli sendiri kat Hawaii boleh, nak buat sendiri pun boleh. Jadi tadi, nipple ni kita pasang. Jangan lupa letak white tape. White tape. Kemudian kita ada T. Okey, kita pasang T pula. Okey. Kita pasang T. Okey, kemudian kita ambil kepala pipe tadi. Kita pasang kepala pipe kita pula. Tapi ni saya tunjuk yang simple lah. Tapi tuan-puan, cik, akak-akak, abang-abang, jangan lupa pula. Nanti ketatkan betul-betul, jangan ikut saya pula ni. Nanti kan air keluar. Okey. Sekarang kita dah ada balik pada asal. Dengan tambahan T. Kemudian kita akan gunakan alat yang di mana kita akan apa tadi ni. Daripada kepala pipe biasa masuk ke sini dan keluar kepada tube kita lah. Jadi kita pasang yang ni. Okey. Okey, sekarang ni sama ada letak atas ataupun bawah, terpulang pada tuan puan lah ataupun cik babam. Jadi kemudian kita akan gunakan tube tadi yang ni. Boleh beli hardware ni, saya tak supply lah. Saya supply yang pendek sahaja. Yang ni saya tak tahu berapa panjang nak pakai, jadi boleh beli dekat hardware biasa. Ada jual ni. Yang ni air yang pergi kepada air penapis minuman kita lah, pipe yang sama 6mm size dia. Saya bagi sikit je sebagai contoh. Jadi kita masukkan dalam ni stopcock ni, valve ni. Masuk. Okey, dah. Dia melekat, dia tak ada cabut ni. Kalau nak cabut dia, kita kena tekan ni, plastik yang ni. Tekan ke belakang, baru boleh cabut. Okey, pasang balik. Kemudian, kita pasang ke sini. Okey, dia dah melekat. Jadi, bila semua dah siap, kita tutup yang ini. Valve yang ni. Dan kita boleh buka baliklah tangki air yang dekat, apa, valve yang kat tangki air ataupun dekat, apa, kita punya meter depan. Kalau tak kan, rumah tak boleh masak kan, baju tak boleh basuh. Okey. Jadi, dah sampai tahap ni. Ni bab pertama kan. Okey, sekarang daripada sini, kita akan masuk ke bab masuk tangki air. Kita sambung dekat sini. Tadi. Dan ini akan ke tangki air kita. Okey, biar dulu. Di tangki air kita tadi, okey, kita akan tebuk lubang.
Jangan gunakan mesin, pasal apa? Kalau pakai mesin nanti dia mudah pecah. Pasal mesin plastik ni keras eh. Jadi saya bekalkan pipe tembaga ni untuk dipanaskan. Okey, lalu cucuk dalam ni. Sebelum tu kita ambil dulu tangki bola air kita punya skru tu, kita tanda dulu eh. Dah tanda kecil sedikit eh. Kita tanda besar tapi kita tebuk nanti kecil sikit, kalau tak dia tembus masuk dalam. Dah tanda dengan marker pen, kita bakar. Sila gunakan pelayan yang pegangan tangan ni panas. Pastikan pakai sarung tangan semua. Dah bakar, cucuk dan kita akan cucuk banyak kali supaya dapat satu bulatan. Okey. Setelah itu kita akan ambil tangkai air kita. Kita ada ni tadi, asal dia adalah melekat. Okey, kita pisahkan. Tangkai bola kecil ya, mesti tak pakai tangan. Dah pisahkan, kita cucuk daripada dalam. Okey, kemudian pasang dia punya skru tadi ni. Pasang skru. Okey. Dah pasang tu. Okey, tangki air kita laras ke bawah lah. Okey, ini bola dia kalau tengok dari sini. Okey. Nanti saya adjust siap-siap lah. Okey. Tangki ni saya tak sediakan eh. Ni kena beli sendiri ikut berapa besar yang kita nak. Setelah itu, dah siap satu bahagian. Kita akan tebuk bahagian air keluar pula eh. Yang ni menggunakan besi yang sama. Tebuk panaskan. Okey, dah tanda panaskan. Kemudian kita akan masukkan penyambung tangki yang saya sediakan dalam Shopee saya juga. Masukkan dalam ni. Okey. Kemudian kita pasang skru dia yang ini di dalam. Okey. Okey, sekarang yang nak ke apa, tempat minum nipple kita dah ada tangki air keluar, tangki air masuk. Yang belakang tadi ni kita akan pasang kita punya soket lagi satu. Okey. Siap. Okey. Kemudian kita akan masukkan air inlet kita. Ha, jadi bila air penuh nanti dah masuk, bila air penuh nanti dia naik dan air akan mati. So, inilah complete set dia. Okey. T kita, nipple kita, soket daripada pipe air kepada tube, kita ada penutup valve. Okey, tube air ni saya tak bekalkan, beli sendiri ikut panjang mana. Kemudian bola untuk tangki air. Okey. Ini set yang pertama lah. Ini satu package ni. Kecuali kepala pipe ni tak adalah.